Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin alhamdulillah nih panen asam amino sahabat ya, 1,5 liter. Oke sahabat Tani, mungkin saja ada penonton Maman Adeja Channel yang baru saja menemukan channel ini. Admin akan berbagi ke teman-teman semua, terutama untuk petani pemula sahabat ya. Oke sahabat Tani, asam amino 1,5 liter ini admin akan bagikan resepnya ke teman-teman semua. Bagaimana sih membuatnya? Nah sahabat Tani, di sini sudah kita siapkan sahabat ya bahan-bahannya, yaitu telur bungkar atau telur yang gagal menetas sahabat ya. Ini gratis ya, kita tambahkan dengan sedikit kulit buah dan juga pepaya muda, dan airnya kita menggunakan air jakaba sahabat ya. Oke sahabat Tani, selain air jakaba kita juga akan tambahkan pepaya muda sahabat ya, untuk mempercepat proses penguraian ya. Nah selain itu kita juga akan tambahkan ini bekas nanas ya. Nah kalau teman-teman mau membuat juga bisa dengan nanas, baik itu yang tua ataupun yang muda sahabat ya, boleh aja. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita siapkan ini. Ini adalah ampas kopi sebagai pengganti gula. Nah kalau nggak punya ampas kopi bisa pakai gula merah ya, ataupun gula pasir. Nah untuk airnya kita hanya menggunakan air jakaba saja sahabat ya, supaya mempercepat proses penguraian dari telur bungkar atau telur yang gagal menetas ini sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini videonya sudah admin share kemarin sahabat ya. Ini jakaba yang bahannya dari telur bungkar sahabat ya. Ini sudah jadi asam amino. Nah hari ini kita akan panen dulu sahabat ya, asam amino kita yang bermodalkan 0 rupiah sahabat ya. Karena cuma dari bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu telur yang tidak menetas sahabat ya. Oke sahabat Tani, untuk yang pertama admin akan panen dulu ini asam amino kita sahabat ya. Ini usianya sudah 2,5 bulan sahabat ya. Ya sahabat Tani, alhamdulillah asam amino kita sudah panen sahabat ya, 1,5 liter sahabat ya. Oke sahabat Tani, sekarang kita langsung ke proses pembuatan asam amino murah meriah ya, bahkan gratis sahabat ya, dari telur bungkar atau telur yang tidak menetas ya, atau telur yang gagal menetas. Kita tinggal masukkan aja sahabat Tani, nggak usah dipecahin sahabat ya, kita langsung masukkan aja telur bungkernya atau telur yang gagal menetasnya plus cangkang-cangkangnya sahabat ya. Nah selanjutnya kita tinggal tambahkan dengan pepaya muda kalau ada sahabat ya, bisa juga diganti dengan buah nanas, baik itu kulitnya ataupun buahnya sahabat ya, baik tua ataupun muda sahabat ya. Tapi usahakan kalau menggunakan pepaya, usahakan pepaya muda sahabat ya. Ya kita iris-iris sahabat Tani ya, mau iris kecil ataupun besar itu tidak masalah sahabat ya, yang penting pepaya muda ataupun nanas sahabat ya. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita masukkan bahan organik lain ya. Ini dari kulit timun sahabat ya, kita masukkan juga ke sini sahabat ya. Ini ada juga kulit-kulit telur sedikit sahabat ya. Nah seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah ini sahabat ya. Ya sahabat Tani, ini ampas kopi. Ini nggak wajib sahabat ya, ini opsi, bisa teman-teman ganti dengan gula merah sahabat ya, karena membuat asam amino itu sebaiknya memang menggunakan gula merah, dan semakin banyak gula merah maka asam amino kita semakin bagus sahabat ya, aromanya akan segar. Nah sahabat Tani,
Selanjutnya kita masukkan air jakaba, sahabat ya. Kalau menggunakan air jakaba ini, kita tidak perlu lagi menggunakan dekomposer, sahabat ya. Nah, bagi teman-teman kalau mau membuat asam amino, bisa ditambahkan dengan dekomposer ya. Bisa misalkan EM4 atau EM21, sahabat ya. Nah, sahabat tani, karena kita menggunakan air jakaba, maka kita tidak perlu lagi dekomposer. Kita hanya masukkan air jakaba ini 3 liter pada termos ini, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya ampas-ampas dari POC yang kita panen ini kita masukkan ke sini lagi, sahabat ya, sebagai biang jakabanya. Nah, nanti yang mengurai ini adalah air jakaba dan jamur jakaba. Nanti tumbuh lagi jakaba baru, sahabat ya. Ini kita fermentasi selama 3 bulan kalau mau bagus asam aminonya, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekarang setelah kita tutup dengan kain, tinggal fermentasi selama 3 bulan, sahabat ya. Nah, sekarang kita bicara dosis nih, sahabat tani, yang admin gunakan ya. Setiap punya asam amino, kalau aplikasi kocor itu 200 ml per 10 liter air, sahabat ya. Nah, kalau misalkan spray, karena kita menggunakan pupuk yang lain juga, biasanya asam aminonya hanya setengah gelas aja, sahabat ya. Ditambah dengan pupuk-pupuk yang lainnya, sahabat ya, baik itu pupuk sintetis ataupun pupuk organik yang lainnya. Nah, sahabat tani, admin pada video kali ini akan contohkan ke teman-teman semua, akan buktikan juga ya, supaya teman-teman bisa melihat juga. Admin menggunakan 200 ml ini saja ya, satu gelas ini saja per 10 liter air, sahabat ya. Kemudian setelah kita campur dengan air 10 liter seperti ini, sahabat ya, kita aduk-aduk, kita campur bersama air 10 liter. Kemudian admin biasanya kocorkan baik itu pada lubang tanam ataupun pada lubang pupuk, sahabat ya. Kita hanya mengocorkan 1 gelas per lubang pupuk, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini cara mudah membuat asam amino dari telur bungker saja ataupun dari telur yang tidak menetas ya, atau yang gagal menetas. Oke, sahabat tani, seperti ini tips dari Maman Adeja Channel ya. Membuat asam amino itu nggak harus mahal ya. Ingin sarankan ya, kalau membuat POC itu ya kita manfaatkan yang sudah tidak terpakai ya. Kalaupun kita pakai modal, nggak usah terlalu mahal, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Asam amino gratis sudah siap aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.